Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini saya akan membuat sarapan ya. Ini ada kacang dan wortel akan saya tumis. Bumbunya bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, tiris-tiris, lengkuas yang digeprek, dan daun salam. Terus juga membuat tempe mendoan. Bahan-bahan untuk tempe mendoan yaitu bawang putih, kunir, kemiri, ketumbar, garam, kaldu, bubuk jamur, tepung terigu, dan tepung beras. Dikasih air dan daun bawang seperti ini. Terus ini ada sisa ayam ungkepan ya. Ini akan saya bumbui menjadi ayam kecap. Bumbu halusnya bawang putih, bawang merah, merica, jahe, dan kemiri serta daun bawang. Nanti kita tambahi irisan cabai, terus kecap. Hari ini saya akan masak ini tempe mendoan untuk sarapan dan bekal anak saya si Bagus. Saya bawa itu bekal bu, soalnya pulangnya sore, kasihan nanti kalau nggak bawa bekal. Terus kemarin masih ada sisa adonan dadar jagung, nanti kita goreng kembali. Ini sambil menggoreng tempe mendoan, saya akan menumis wortel dan kacang panjang. Masukkan irisan bawang merah dan bawang putih, tumis hingga layu. Ini harus gerak cepat bu, kalau pagi-pagi gini, soalnya takutnya enggak keburu untuk sarapan, untuk kalau juga. Nah, kita lanjutkan. Ini agak gosong biasanya. Terus masukkan cabai rawit, cabai merah, dan lengkuas. Kita tumis hingga harum. Setelah harum, kita masukkan wortelnya. Saya tiap hari saya usahakan bikin sayur bu, untuk makanan sehari-hari biar ada gizinya bu. Setelah itu tambahkan air secukupnya, masak hingga wortel empuk. Kita tunggu bu. Selanjutnya kalau bulat masih ada bu ya, kita goreng.
Terus kita masukkan kacang panjang. Kita aduk kembali. Kita tambahin sedikit air putih. Kita bumbui dengan garam, kaldu bubuk jamur, dapur saya jelek bu ya, gula pasir dan kecap manis. Kita aduk-aduk. Kita koreksi rasanya, kita tunggu hingga sayurannya empuk ya, kita koreksi rasanya. Ini sudah matang, kita angkat. Gantian menggoreng dadar jagung. Kita tunggu. Nah, sayurannya ini sudah matang bu ya, jangan terlalu empuk-empuk, nanti gizinya hilang. Nah, ini kita matikan, kita pindah ke wadah ini. Nah, tinggal bikin ayam kecapnya. Tumis wortel dan kacang panjangnya. Dan jagungnya sudah matang. Angkat. Kita matikan apinya dulu bu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Kita mau membuat ayam kecap. Kita tambahkan minyak. Terus kita tumis bumbu halus, bawang putih, bawang merah, merica, kemiri, dan garam. Kita tumis hingga harum. Setelah harum seperti ini, kita masukkan
lagi merah. Nah, potong-potong. Baunya harum kok ya, wangi sekali. Ya ini tadi juga kita tambahin jahe bu yang bumbu halusnya. Terus kita masukkan ayam. Ini ayam yang sudah saya ungkep, anaknya nggak mau ayam goreng, saya jadikan ayam kecap saja. Satu ini seperti ini. Terus kita tambahkan air. Tambahkan air, kita bumbui dengan sedikit garam. Aduh, bubuk jamur. Gula pasir. Serta kecap manis. Kita aduk rata. Tunggu hingga bumbu meresap. Meresap begini, terakhir masukkan daun bawang. Kita aduk rata. Seperti ini. Jangan lupa dikoreksi rasanya bu, ini sudah pas rasanya. Nah setelah itu kita matikan api, bisa kita pindah di wadah. Ini hasil masakan kita pagi ini. Tumis kacang panjang dan wortel, ayam kecap, tempe mendoan, datar jagung, dan tahu bulat goreng. Menu sederhana bu ya, untuk sarapan. Bahagia bersama keluarga.